Hey 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 football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Di video kita kali ini, brother, kita akan membahas inilah jadwal uji coba Timnas Indonesia U22, proyeksi SEA Games 2021. Namun, brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, Akbar meminta kepada kalian untuk mengklik tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, brother, seperti yang kita ketahui bersama, Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2021 telah menjalani pemusatan latihan sejak tanggal 8 Februari yang lalu. Ada kabar terbaru, brother, dari Timnas Indonesia U22 terkait laga uji coba mereka. Kabar yang beredar, ada dua klub lokal yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia di laga uji coba mereka, yakni Bali United dan Persib Bandung. Seperti yang kami lansir dari indosport.com, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan, Timnas Indonesia baru akan menjalani laga uji coba mereka pada akhir masa pemusatan latihan. Dan ada dua klub lokal yang akan menjadi calon lawan, yakni Bali United dan Persib Bandung. Iwan Bule juga menjelaskan, brother, bahwa saat ini Timnas Indonesia U22 sedang memperbaiki kondisi fisik mereka. PSSI serta pelatih Timnas Indonesia tidak mau buru-buru untuk menjalani laga uji coba, dikarenakan takutnya, brother, ada risiko cedera pada saat uji coba. Sejatinya, brother, Timnas Indonesia U22 akan menjalani 3 friendly match. Namun, baru 2 klub yang siap untuk menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia. Menurut kalian, brother, siapa satu lagi klub yang bisa menjadi calon lawan Timnas Indonesia di laga uji coba mereka? Tulis di kolom komentar. Oleh sebab itu, brother, mari terus kita dukung para pemain Timnas Indonesia dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol jempol di bawah video ini. Komen dan share sebanyak-banyaknya. Salam hormat, Timnas Indonesia.